Ini kerang kepa, tapi dia bumbunya ini beda dari yang lainnya. Bumbu spicy ya, mala. Spicy mala. Biasa mala itu kan dia buat kayak rebusan-rebusan ya, bestie ya. Tapi di sini mereka bikin untuk bumbu kerang kepa biar nggak monoton rasanya ya. Bener, kita tuh harus ini apa? Berimprovisasi dalam masakan dan perbumbuan, guys. Nah, bener. Supaya kita bisa bersaing dengan semua kuliner-kuliner yang ada, bener nggak? Ini war, lihat war. Bumbu malanya tuh lihat. Sumpah. Dari aromanya itu tau gak sih? Apa? Kayak mie cili mala. Oh benar. Aduh, kita keluar cobain dulu ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allah, kenapa? 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 Cobain lah. Aduh ya Allah, ini ya bumbu malanya itu ya. Kayak kuah kari ya. Iya kayak kuah kari, tapi ini konsepnya hangat di mulut ya. Sumpah ini enak banget, ini enak ya Allah. Guys. Cuman hati-hati ya, ini baru berapa sentelan di mulut aku aja langsung pedes sekali loh. Kerang ini enak dikasih bumbu mala. Tapi lucu ya bumbunya ya? Iya bumbunya enak, cuman memang agak sedikit asin ya. Tapi pakai nasi ya, tetap balik lagi. Dia konsepnya ini pedas banget, melejit ya bestie ya. Saus mala dilawan Edwin. Kalau dilihat, ini tuh kayak semi-semi rendang-rendang Sunda. Ya. Tapi rasanya kayak kari. Pas masuk ke mulut lagi, malanya nebar kemana-mana dia guys. Ih tapi enak sih ini, aku suka banget guys konsepnya ya. Untungnya itu dia si kerangnya fresh, nggak bau. Dan pakai nasi nih, harusnya cocoknya diuwek-uwek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lihat tuh. Kerangnya lagi aku apa namanya? Lagi aku apa nih namanya? Uwek-uwek. Bukan, dicomotin atu-atu. Terus mau aku uwek-uwek sama nasi. Ya Allah, ini aku paling banget pada bismillah. Kolaborasi kerang dan bumbu malanya bikin perbedaan bumbu-bumbu seafood pada umumnya nih, Besti. Lihat tuh Anwar dan Ances pada kepedesan. Ini sih wajib banget si pecinta pedas cobain menu unik ini Besti. Pedasnya dari bumbu mala dan cabai kering bikin pedasnya itu membara di lidah.